Perayaan Natal Oikumene berlangsung meriah dan dihadiri ribuan umat Kristiani di Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji turut hadir dalam perayaan ini. Ia menyampaikan pesan untuk bersatu dan bersama membangun Kalimantan Barat. Ketika kita bicara tentang negara, ketika kita bicara tentang bagaimana memajukan negara, maka tidak ada perbedaan. Kita sama-sama. Kita sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat kita. Mari Bapak Ibu, dengan Natal itu benda ini, ya, semuanya sepanjang bisa berbuatlah untuk kemajuan Kalimantan Barat. Natal Oikumene di tahun ini berlangsung di Markas Kodam 12 Tanjung Pura. Kegiatan dibuka dengan penyalaan lilin Natal oleh seluruh umat yang datang. Tahun ini tema Natal yang diangkat adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, dengan subtema, dengan semangat Natal perkokoh persahabatan menuju Kalbar bermartabat damai, aman, dan nyaman. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.